mau nyari pengalaman dan mungkin berguna di Indonesianya, dan ternyata kurang berguna. PHV bang, kalau dilihat dari prospeknya itu juga menjanjikan. Kalau mah di Australia itu bisa kita terapkan di kampung halaman kita gitu bang. Walaupun terbilang berat dan worth it lah kita dibayarnya gitu bang. Nah, Cece nggak mau nempel nih kalau seandainya lu nggak kaya. Ya itu tuh kaji nomor dua itu bang. Iya. Kaji nomor dua itu bang. Iya. Kalau misalnya kalau mau cari pasangan nanti udah nurut saja lah gitu. Atau orang tua lu materi juga ya. Pengusaha itu nomor satu bang. Okay. Ah, by the way, you guys single? Yeah. Alhamdulillah single bang. I'm single. Single-single guys. I'm single and very happy. Mudah-mudahan berjodoh di Australia. Jangan bang. Kita mencari orang pribumi aja bang. Oke. Okay. Abdal. Dio. Rosie. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus keluarga juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pesenat bangsa. Cepat kaya, datang ke TEM. Hello Timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini anak-anak muda Indonesia, khususnya generasi muda Sumatera Barat, sangat happy banget gue hari ini karena mereka dengan senang hati hadir dalam program Apa Kata Mereka. Kita akan berbagi cerita kenapa, mengapa, dan kapan. Well, kita kenalan dulu sebelah kanan saya, namanya silakan. Afdal. Dari mana? Dari Padang. Dari Padang ya, sebelah kiri sana. Dio. Dari Unan, Padang. Ya. Oke. Okay. Rosie dari Kota Padang, dari Universitas Putra Indonesia. Oke, okay. UPI ya, UPI yang ada di Padang. Nah, sudah banyak ya, ratusan bahkan generasi muda dari Sumatera Barat, bahkan Indonesia keumumnya dari yang berangkat dari TAM Language Center dengan program Work and Holiday Visa. Dan no days ya guys, memang program ini diminati banget oleh anak-anak muda Indonesia, lebih memilih ini daripada ikut beasiswa karena alasannya mereka mau stay longer in Australia, di luar negeri ya. That's good, karena nggak akan mengkhianati bangsa dengan beasiswa. Anda harus kembali ke Indonesia. Nah, pertanyaan saya kepada siapa dulu nih? Kepada Abdal dulu ya. Pernah di Jepang kurang lebih 3 tahun, kenapa memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai seorang sarjana? Do you think it's not enough just working in Indonesia? Just work in Indonesia? Ya, karena saya memiliki kesempatan untuk WAV khususnya, dan cuma sampai umur 30 ya bang ya, masih ada kesempatan lah kayaknya. Oke, kan kemarin sebelum memutuskan WAV ini kan ke Jepang dulu nih, apakah nggak cukup saja di Indonesia ini bekerja? Kenapa harus jauh-jauh ke Jepang bekerja waktu itu? Karena mau nyari pengalaman dan mungkin berguna di Indonesianya, dan ternyata kurang berguna, makanya mau nyoba di Australia. Okay. Udah biasa kaya ya guys, karena di Jepang pun juga cuannya lumayan ya. Nah, ada juga satu alumni kita namanya Abdurrahman ya, ini juga alumni Jepang ya. Dia berangkat 2017 ke Australia, sebelumnya pernah di Jepang juga kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun, I'm not sure, dan memutuskan akhirnya pindah ke Australia. Dan ini adalah generasi kedua kalau menurut saya yang dari Jepang ya. Dan buat orang-orang Jepang ya, maksudnya buat orang Jepang, anak muda Indonesia yang ada di Jepang sekarang yang sudah kualifikasinya minimal D3, you can go to Australia dengan program ini. Well, thank you Abdal, kita akan ngobrol lagi ya. Nah, sebelah kiri saya ini adalah alumni Andalas University. Ya, gue sebut nama kampus lu ya, karena sebanyak selama as far as concern ya, itu anak-anak tuh impiannya banyak kerja di BUMN ya. Dan gue ngelihat gak banyak nih yang pengen keluar negeri. Nah, kenapa seorang Dio mencoba memutuskan untuk ikut WHV juga? Ya, karena kalau dari WHV bang, kalau dilihat dari prospeknya itu juga menjanjikan kalau kita bisa belajar ke luar negeri kan. Terutama untuk rate di sana itu lebih tinggi dan lebih mudah untuk didapatkan gitu bang. Jadi setelah kita nantinya di Australia, mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat selama di Australia itu bisa kita terapkan di kampung halaman kita gitu bang. Okay. Jadi tujuannya adalah untuk rate tadi ya, saya dengar rate. Kenapa rate? Ya karena
ujung-ujungnya juga kan untuk mencari duit itu kan kita perlu kerja juga kan Bang. Nah, karena di Australia itu kerjanya kita walaupun terbilang berat dan worth it lah kita dibayarnya gitu Bang. Nah, bisa kita menabung untuk rencana kita ke depan, apakah kita mau membangun usaha atau kita mau lanjut sekolah atau ke luar negeri yang lebih menjanjikan juga gitu Bang. Work hard, party hard kalau di Melbourne namanya. Work hard, party hard. Oke. Okay. Sebelah sana ada Rosie. Rosie, kenapa waktu itu ke Jepang? Oke, okay, sebelumnya saya pernah kerja di Indonesia kurang lebih setahun. Jadi saya pengen mencoba, awalnya mencoba gimana di Jepang culture yang berbeda. Dan mengapa saya ke Jepang, mungkin lebih detailnya payment mungkin. Karena saya belajar, karena saya sebelumnya kerja di Indonesia itu 8 jam juga, dan di Jepang 8 jam, karena perbedaannya tuh jauh sekali paymentnya gitu sih. Kira-kira kalau kita banding 1 banding 10 atau 1 banding 8? Mungkin kalau di tergantung daerah ya Bang, tapi kalau di daerah Padang mungkin ke sana mungkin 1 banding 8 banding 7 mungkin. Ya, kita tahu UMR Kota Padang sekarang 2,7 ya. Sejak tahun 2023 ini 2,7, berarti mostly kemampanan finansial merupakan prioritas utama bagi anak muda sekarang nih? Ya, tentu Bang, jelas. Jelas? Kenapa? Cewek-cewek nggak mau nempel nih kalau seandainya lu nggak kaya? Ya, itu tuh kaji nomor 2 itu Bang, iya. Yang penting kita kalau misalnya udah ada modal, kita bisa mengembangkannya itu dulu Bang. Jadi kalau misalnya kalau mau cari pasangan nanti udah nurut saja lah gitu. Berarti teman-teman lebih pilih cuan duluan ya daripada degree? Iya Bang, tentu. Cuan ya, kalau dia? Iya, kalau dia sih memang prospeknya dari awal memang cuan Bang kan. Nah, jadi istilahnya ada modal untuk usaha dulu Bang, yang pertama gitu. Nah, jadi memang setelah kita mendapatkan cuan, nah baru nanti kita bisa mau lanjut sekolah, itu bebas dari pilihan kita gitu Bang. Ya. Nah, ini dia, teman-teman bisa lihat video berikut adalah si Isan. Ini dia videonya. Cepat kaya, datang ke TEM. Nah, dari video Isan tersebut, pengen cepat kaya datang ke TIME ya. How you guys know about TIME Language Center, Rosie? Kalau TIME menurut saya itu sangat bagus ya. Kalau untuk belajar sangat nyaman, ruangannya juga nyaman sekali, sejuk, dan juga tutornya juga menurut saya berkompeten. Oke. Yeah. Tahu pertama kali TIME itu seperti apa waktu itu? Saya tahu pertama kali itu dari sosial media, dan ada juga teman sih yang pernah kesini. Tapi saya belum tahu gimana TEM sebenarnya, tapi setelah saya kesini dan lumayan worth it loh. Worth it ya, cukup bisa direkomendasikan? Ya, saya kalau ada yang pengen belajar IELTS misalnya, saya rekomendasikan kesini kan. Oke, okay, nah Dio ini merupakan sahabat Isan ya di jurusan teknik lingkungan Andalas University angkatan 2018? 2017. Nah, udah pernah kesini, cuman waktu itu tidak mendapat restu dari orang tua. Nah, bagaimana approaching nih kepada orang tua? Karena banyak juga orang tua luar sana yang tidak merekomendasikan anaknya ikut WAV. Makan nggak makan, yang penting ngumpul gitu ya. Nah, how did you approach your parents to ask permission and blessing from them? Ya, dulu ya memang sempat juga ke TIME bareng Isan dulu ya. Yang Isan ini sudah lama di Australia sekitar 4 bulanan. Jadi awalnya dulu saya mencoba untuk mendekati orang tua saya kan untuk boleh pergi ke luar negeri gitu. Mengingat saya anak seorang Bang, anak tunggal kan. Jadi awalnya memang tidak boleh Bang karena jauh sekali kan, malah ke Jakarta pun nggak dibolehkan gitu Bang. Nah, setelah ada Isan ke situ, ada teman yang sebagai referensi juga. Nah, itu tuh diiming-imingi dengan cuan yang gede, per bulannya berapa dikasih pulang gitu kan Bang. Nah, akhirnya orang tua itu bisa luluh juga untuk mengizinkan untuk pergi ke luar negeri. Ya, silahkan aja lah pergi katanya kalau memang segitu, atau memang worth it kerja di Australia gitu Bang. Oke, okay. Berarti memang mostly cuan ya. Ternyata orang tua lu materi juga ya. kalau nggak di situ Bang, ya untuk jaminan kedepannya itu kan belum pasti Bang, kita kan di Indonesia gitu. Lebih baik kita mencari cuan dengan usaha kita sendiri daripada mengandalkan ke orang lain. Banyak juga yang kasus-kasus karena dia
apa tuh kayak patungan gitu Bang An, itu bisa nanti ada kontra gitu. Jadi kalau kita usaha sendiri dan kita rugi sendiri, kan kita yang menanggung sendiri gitu Bang. Makanya cuan itu sangat penting untuk masa sekarang gitu Bang. Dan juga tidak melakukan pinjaman ke bank ya. Benar Bang. Itu sangat bunganya besar sekali, apalagi pinjol-pinjol kan. Itu sangat tidak rekomendasikan lah gitu. Lebih baik kita mencari cuan sendiri, kita manfaatkan program yang telah ada seperti WHV ini untuk bisa mengembangkan potensi diri kita gitu Bang. Ya, for your information everyone, karena WFV ini ada sejak 2009, itu kuotanya 100 orang. Nah, sejak 2012 di masa kepemimpinan Pak SBY, itu kuotanya menjadi 1000 orang. Dan 2019 itu kuotanya jadi 5000 orang. Sampai sekarang 5000 orang. Selama pandemi kemarin, itu kan mereka tutup ya 2 tahun bordernya, dan itu langsung dibuka dengan angka 8247 orang. Luar biasa. Dan tambah lagi dalam tahun ini sudah 3 kali guys pembukaan WFV. Well, nah kalau orang tua Rosie seperti apa nih? Kalau orang tua saya sendiri itu nggak masalah, karena mungkin karena saya laki-laki juga, karena anak pertama, mungkin mereka senang kalau saya mencari pengalaman sejauh mungkin, sebanyak mungkin gitu. Jadi untuk orang tua nggak masalah. Oke, nggak masalah ya. Kalau Afdal, orang tuanya mendukung 100% atau 1000%? Pertama sih karena pulang dari Jepang kan, maunya kerja di Indonesia dulu aja Bang, tapi setelah melihat keadaan yang di Indonesia dan kayaknya mau mutusin ke Jepang lagi kan. Habis itu karena lihat peluang di WHV ini, kayaknya kenapa tidak buat mencoba ya. Okay. Alright, diizinkan. Nah oke, okay. Sekarang kita udah dapat restu semuanya, sudah dapat doa, semoga bisa mewujudkan dalam waktu dekat ini. Amin ya. Nah kita bicara soal roadmap. Seorang Afdal itu mau jadi seperti apa sih di masa mendatang? Ya, mungkin jadi seorang businessman lah. Mungkin kalau punya modal mau buka itu seperti franchise mungkin. Ya, di bidang kuliner ya? Ya. Oke, okay, nah nanti bisa juga nanti belajar di Australia manajemen restoran atau mengambil master cookery juga bisa di Australia nanti ya? Oh, bisa, oke. Okay. Ya. Mau deh kayaknya, mau nyoba. Jadi seorang Afdal mau jadi seorang pebisnis di bidang kuliner. Oke, okay, kalau seorang Dio, what is your end game? Ya, kalau mengingat di kampung saya tuh Bang, itu prospeknya lebih ke pertanian Bang. Dan saya juga dulu kan sudah bertani sebelum masa kuliah Bang. Jadi karena tujuan saya mencari cuan ke Australia itu untuk mendapatkan modal yang banyak untuk bisa membeli lahan dan kita menanam kelapa di situ Bang, karena prospek kelapa di situ sangat baik. Nah, jadi di samping kelapa yang kita ekspor, kita produksi lagi. Nah, kita ada rencananya mau membangun pabrik briket gitu Bang. Jadi pabrik briket itu bisa juga kan, karena kita udah di Australia, nanti mungkin ada link untuk bisa kita impor ke Australia, ekspor ke Australia. Jadi karena briket itu merupakan energi terbarukan dan bersih untuk dalam memasak. Jadi kita bisa meminimalisir dampak dari lingkungan gitu Bang. Ya. Yeah. That's great. So jadi pengusaha juga ya? Iya, tentu Bang. Pengusaha itu nomor satu Bang. Oke. Alright, tapi harus siap-siap ya. Pengusaha itu poinnya adalah resilient, you know, resilient. Harus tahan banting ya. Tahan terhadap semua kondisi, badai, hujan lebat, tornado, salju, tsunami even ya. Tsunami seperti pandemi kemarin itu sebagai tsunami bagi dunia bisnis ya. Banyak sektor-sektor yang akhirnya nyungsep ya. Namun ada juga sektor-sektor yang akhirnya survive dan menjadi booming ya, seperti kesehatan. Oke, okay, seorang Rosie setelah 3 tahun di Jepang ya. Itu endgame-nya mau jadi seperti apa Rosie? Mungkin hampir sama seperti Dio, karena saya itu tinggalnya di daerah yang banyak kelapa sawit. Jadi saya tertarik untuk mengembangkan kelapa sawit gitu. Jadi mungkin kalau nanti mencukupi dana, saya mengembangkan lahan sawit kedepannya. Saya lihat itu mempunyai manfaat yang bagus dan risikonya sangat rendah gitu. Yap, jadi pengusaha semua. By the way, you guys single? Yeah. Alhamdulillah single Bang. I'm single. Single-single guys. Jadi single-single guys. Jadi mudah-mudahan berjodoh di Australia. Jangan Bang. Kita mencari orang pribumi aja Bang. Oke. Okay.